Katanya, aksi buruh 10 Agustus 2023 murni adalah aksi buruh dan mahasiswa. Tidak ada kepentingan atau apapun untuk memakzulkan Pak Jokowi. Tapi untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bisa lihat ya. Ini saya ambil dari video live-nya Kompas. Murni bahwa ternyata dalam aksi tersebut jelas ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa memang sebenarnya aksi ini bukanlah menuntut Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan lain-lain. Tetapi inti dari demo ini adalah untuk memakzulkan Pak Jokowi. Berbeda dengan aksi buruh pada tanggal 9 Agustus 2023. Itu murni aksi buruh tanpa ada statement atau spanduk memakzulkan Jokowi. Udah ya, sampai di sini saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air bisa tahu dong bedanya aksi buruh tanggal 9 Agustus dengan 10 Agustus. Di mana aksi buruh 10 Agustus memang jelas ada suatu strategi, ada suatu grand design di mana tujuannya untuk memakzulkan Pak Jokowi. Sekali lagi saya tuntut kepada kalian, saya tantangin kalian, buktikan kekuatan kalian jika mampu memakzulkan Pak Jokowi. Seringkali selalu saya bilang, ketika kalian ingin memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power, jihad fisabilillah, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi tapi rakyat Indonesia. Kita tunggu ya. Sebagai gimana kemampuan kalian, saya tantangin, saya pengen tahu apakah kalian benar-benar mampu memakzulkan Pak Jokowi atau cuman keluar-keluar tong kosong nyari bunyinya. Oke, kasihan deh kalian. Oh iya, satu lagi, katanya aksi sejuta buruh, ternyata yang turun itu hanya ribuan. Terus sisanya kemana? Satu juta buruh cuman turun ribuan. Udahlah, makanya jangan terlalu banyak mimpi dan halu. Segini doang kemampuan kalian yang aksi. Hah? Oke? Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, demo buruh yang digelar oleh aliansi aksi sejuta buruh pada tanggal 10 Agustus kemarin guys, diklaim menjadi demo yang terpanjang dan terbesar, walaupun faktanya yang kita tahu tidak seperti itu juga guys ya. Dan masa buruh yang melakukan demo tersebut, katanya aksi tersebut murni hanya menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi menurut mereka tidak ada kepentingan lain selain tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut guys. Tapi lagi-lagi faktanya ya, ujung-ujungnya mereka melakukan aksi demo tersebut tidak hanya sekedar tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja saja, melainkan seperti biasa mereka juga menuntut Presiden Jokowi untuk dimakzulkan. Itulah yang terjadi guys. Dan sebenarnya hal ini sudah biasa mereka lakukan ya. Artinya tidak hanya sekali ini saja. Dan dengan adanya kejadian yang seperti ini guys, saya menjadi ingat dengan pernyataan Ali Ngabalin beberapa waktu yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa pendemo-pendemo yang semacam itu guys, yang selalu meminta Presiden Jokowi mundur, mereka itu sebenarnya para perusuh dan sampah demokrasi. Itulah yang pernah dikatakan oleh Ali Ngabalin beberapa waktu yang lalu guys. Baik, nanti saya akan bacakan pernyataan lengkapnya. Namun sebelumnya yuk kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini guys. Lebih menderita masa pemimpin begini kita pertahankan. Jokowi juga akan perluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangin itu, anaknya jadi wali kota, bupati, maksudnya kayanya luar biasa, investasi ratusan miliar dari duit sogokan. Warga dinasti. Jokowi membangun politik dinasti. Malu-malu.
Pak Jokowi sudah sangat banyak dan luas mencakup berbagai sektor negara. Kondisi ekonomi sosial rakyat sangat menyedihkan. KKN dan korupsi sangat masif. Hukum rusak karena jadi alat, hanya jadi alat. Dengan berbagai pelanggaran konstitusional itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat. Kita bisa mencegah berbagai kerusakan Indonesia berkelanjutan. Pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi. Air, gratis. Ambil. Jalan terus. Minta lagi suaranya. Gratis. Semoga bisa sampai ke depan sana. Amin. Logistik untuk para peserta unjuk rasa hari ini. Waduh. Makan enak ya. Makannya pakai itu ya. Aduh, ada yang diangkat-angkatin itu. Makan agak-agak mewah. Kita rakyat pribumi seakan-akan menjadi penonton di tanah kita, penonton di tanah kita, saudara-saudara sekalian. Kita rakyat pribumi seakan-akan menjadi penonton. Makanya kalau nggak mau jadi penonton, kerja. Ada modal, buka usaha sendiri. Jangan mengharapkan bantuan dari pemerintah aja, mengharapkan BLT. Alah. Oh, teriak-teriak, yang kau salahkan pendatang lah. Pendatang itu dia kerja. Buka usaha sendiri dia. Dia punya modal, dia buka usaha. Nah, jangan kau salahkan orang lain, pendatang lain itu. Udah gak zaman lagi teriak-teriak, bro. Hah? Zaman udah modern gini. Pemerintah udah sudah semaksimal mungkin memberdayakan rakyatnya, masih aja teriak sana teriak sini. Hah? Mahasiswa dikasih. Hah? Biaya ini itu semua dilengkapi sama pemerintah, apalagi? Hah? Masyarakat dapat BLT. Apalagi? Hah? Kita rakyat pribumi seakan-akan menjadi penonton. Tawa itu orang kerja murah. Kau budak kerja. Biar gak jadi penonton kau. Hidupmu yang susah, kau yang malas kerja. Pemerintah kau salahkan. Mudat. Sudah gak enak. Kerja kau. Kawan ini ya. Ya, kerja. Ya. Ambil resiko. Gak enak, ada kawan yang tinggal. Ya. Jangan demon aja kau situ, mudat. Bikin susah negara aja kau. Ya, kerja kau, kerja, budat. Kita rakyat pribumi seakan-akan menjadi penonton. Rakyat yang mana ini yang kau sebutkan jadi penonton ini, kawan? Aku rasa pelajaran yang kau dapat ini jangan sampai nyontek rata-rata ya. Karena
teriakmu aja saya perhatikan yang besar. Isinya belum tentu sanggup kau melakukannya. Kerja dulu, kerja. Jadi bagian yang bertanggung jawab di suatu manajemen perusahaan atau menjadi pengusaha. Pasti kau gak berpikir berteriak seperti itu. Ya? Samanya kita semua. Jadi jangan kau bilang sama penonton di pribumi ini. Gak ada penonton di pribumi. Bekerja keraslah. Itu aja solusinya. Capek kau mikir itu. Kita rakyat pribumi seakan-akan menjadi penonton. Masih zaman bang bak-bak pribumi. Ya, kalau kau pinter bang, ke luar negeri pun kau dipakainya bang. Orang luar negeri gak ada ngomong pribumi. Lu pintar dipakai itu aja. Ya, gak mungkin perusahaan gak pakai kau kalau kau gak pintar. Kalau kau pintar, gak mungkin. Tapi kan rugi perusahaan kan. Kau melamar, bawa ijazah S1, kau buat di situ fresh graduate ya kan. Tapi skill nol, ya kan. Pengen gaji diat 2 digit, ya kan. Jangan-jangan Pancasila pun kau nggak tahu, bang. Memang biasa. Biasanya itu kalau yang demo-demo ini, apa, yang sering nongkrong di kantin. Kan, bang? Kalau yang ngejar prestasi itu mana sempat demo-demo. Di perpus dia itu. Sibuk. Menyelesaikan tugas, ya kan? Iya, kan? Biasa yang nongkrong-nongkrong di kantin ini. Ada ajak demo. Demo lah. Demonya pun milih-milih, tergantung orderan. Ngabalin yang teriak minta Jokowi mundur dan perusuh sampah demokrasi. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, geram kepada para pendemo undang-undang cipta kerja yang meminta Presiden Joko Widodo mundur. Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah negara. Awalnya, Ngabalin mengatakan bahwa dalam mengukur kebenaran sebuah informasi tidak hanya cukup menggunakan mata dan telinga, tapi juga dengan hati. Baru setelah itu Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi. Dia heran dengan pendemo sebab ujung-ujungnya malah meminta Jokowi mundur.